Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya Levin Agustin, masih dalam edisi Birding. Kali ini kita berada di sebuah kebun jeruk yang biasa kita datangi untuk melihat dan mencari sarang burung. Biasanya di daerah ini kita temukan ada sarang burung cendet, ciblek dan merbah kawan-kawan. Jadi hari ini, pagi ini tepatnya kita akan coba exploring tempat ini. Mudah-mudahan kita temukan ada sarang burung. Tadi baru saja kita temukan satu buah sarang burung merbah kawan-kawan yang baru saja dibangun. Mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat dan segera bertelur. Ya kawan-kawan, kita akan exploring tempat ini. Mudah-mudahan kita beruntung kita temukan sarang burung di sini. Daerah ini cukup asri kawan-kawan dan masih alami. Dan biasanya burung di sini membangun sarang di pohon jeruk seperti ini kawan-kawan. Tidak tinggi, kira-kira paling tingginya hanya sekitar 2 meter kawan-kawan. Ini. Nanti kawan-kawan suara burung cendet. Ya, terkukur. Dan masih banyak burung lainnya kawan-kawan. Ini kita temukan lagi satu buah sarang kawan-kawan. Dan ini tidak jauh, tidak tinggi dari permukaan tanah. Sepertinya udah ditinggal kawan-kawan. Yep. Tuh, jaraknya sekitar lebih kurang dari 1 meter kayaknya kawan-kawan dari permukaan tanah. Ini. Yang ini kebun yang bersebelahan dengan kebun yang tadi kawan-kawan. Kita juga lagi exploring, tapi sampai saat ini belum kita temukan sarangnya kawan-kawan. Ada beberapa sarang, cuma sarangnya udah lama ditinggal kawan-kawan. Yap, kita akan coba exploring ke bagian sini. Yap. Kita akan coba kawan-kawan, mudah-mudahan kita beruntung kita temukan sarang merbah atau mungkin ciblek atau sarang burung cendet. Mencari sarang burungnya. Beberapa waktu yang lalu kita temukan ada sarang ini. Sarang merbah. Ini tempat yang kawan. Sudah kawan-kawan, satu lagi kita temukan sarang merbah yang lainnya. Ini sepertinya masih ini kawan-kawan. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillah kita temukan beberapa sarang tadi setelah kita coba exploring daerah ini di kebun jeruk ini kawan-kawan. Ini adalah kebun jeruk di mana kita biasa mengambil video sebelumnya kawan-kawan. Kita temukan beberapa buah sarang, tapi hanya ada sekitar 2 buah sarang yang masih baru. Dan itu pun satu sarang masih dalam proses pembangunannya.
binatang yang lainnya, mungkin sebentar lagi akan ada telur kawan-kawan. Baik kawan-kawan semua, pecinta birding, terima kasih karena telah mengikuti video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.